Hai semua, hari ini kita akan mencoba aplikasi SRGizView, di mana kita akan melihat data desain yang sudah kita setup sebelumnya di SRGizConnect. Kita akan melihat data-data yang ada di bawah tanah di lokasi ini secara langsung. Mari kita lihat langsung aplikasi yang ada di SRGizView. Dengan aplikasi ini, kita bisa melihat rencana yang akan dibangun di lokasi ini itu akan seperti apa. Misalkan, kita akan membuat pipa air limbah. Di sini kita akan melihat visualisasi saluran yang akan dipetakan. Bisa kita lihat juga untuk instalasi lainnya, ada pipa air PDAM, kabel optik, kabel listrik, dan juga biopori. Ya, itulah sedikit info dari kami. Dengan menggunakan aplikasi SRGiz, kita bisa melihat data inventory yang ada di dalam bawah tanah ini, sehingga kita bisa membuat keputusan dan analisa dalam mengembangkan infrastruktur untuk kedepannya. Sekian info dari kami, terima kasih.